Mari kita minum bensin. Untuk kendaraan aja kita aman, apalagi untuk tubuh kita. Silakan, Pak. Saya akan mencoba minum. Saya akan membuktikan bahwa pil ini adalah asli Eco Racing. Betul. Bukan pil KB. Oh, no. Guys, di video kali ini kita udah dapat informasi lagi. Dan seperti biasa, ini informasinya dari grup perang melawan MLM ataupun grup masyarakat anti Ponzi. Ini ada dua grup yang sering memberikan informasi yang kocak-kocak tentang oknum-oknum MLM. Video kali ini kita berisi informasi, kita akan nge-react video kiriman dari teman-teman di grup masyarakat anti Ponzi dan juga grup perang melawan MLM. Ada orang di video ini yang lagi minum pil penghemat BBM, guys. Dan juga ada satu orang lagi yang lagi bereksperimen tentang pil ini. Dan nanti di sini kita akan nge-react dua-dua video tersebut seperti apa, apakah ini benar-benar ditelan pilnya seperti video sebelumnya, dan di video satu lagi apakah benar-benar si mas yang ini dia katanya mau minum bensin, apakah bensinnya bakal diminum ataupun cuma ditaruh pilnya saja. Langsung aja kita akan nonton seperti apa videonya, dan ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum bensin. Oh no. Hari ini kita akan membuktikan bahwa Eco Racing ini akan memberi penambahan RON pada premium. Sekarang kita akan coba dulu. Ini premium yang masih murni dari pom bensin barusan dibeli. Kita akan cek berapa RON-nya. Nah, kembali lagi. RON-nya 88. Ya, RON-nya 88. Nanti kita akan campur dengan satu butir. Maaf, ini tisunya habis nanti. Satu butir Eco Racing motor. Wow. Sekarang kita ambil pilnya. Nah, itu mulai larut. Bisa di zoom sini, Bu? Oh, no! Nah, itu mulai kerbul-kerbul. Tunggu beberapa saat. Telah tercampur semuanya. Kita akan tes lagi. Nol ya bu ya. Iya. Adem. Semriring. Wah, luar biasa. Mantap. Oke, terima kasih Pak Adnin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masukkan. Ternyata dengan tambahan Eco Racing menjadi 96, RON-nya 96, jadi lebih tinggi dari pertama itu. Mungkin karena ini cuma sekitar 2 liter, tidak ada yang 1,5 liter, mungkin bertambah lebih banyak. Oke, terima kasih. Sukses selalu buat Anda. Dan barusan sudah kita lihat rollnya katanya bertambah ya, dari 88 jadi 96 tadi. Dan ini apakah benar-benar terjadi atau enggak? Dan kalau aku sendiri sih belum percaya ya, karena tadi videonya sempat terpotong dan tiba-tiba langsung bersambung. Si masnya sudah mencelupkan lagi alat itu, sudah menjadi 96. Dan bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian bakal percaya? Oke, di next video juga ada si bapak ini yang tadi sudah kita bahas. Dia bakal meminum pil penghemat BBM. Dan di sini penasaran juga kenapa pil itu kok berani banget orang-orang meminumnya. Apakah pil itu memang nggak berbahaya? Yang jelas si bapak ini lagi dan lagi sudah meminum, dan ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Indramayu. Saya mau membuktikan bahwa Eco Racing ini 100% terbuat dari bahan organik. Artinya apa? Untuk kendaraan aja kita aman, apalagi untuk tubuh kita. Nah, saat ini
ada seorang leader dari Indramayu, beliau namanya Bapak Muhammad Adnin. Beliau membuktikan mau meminum satu pil Eco Racing motor. Silakan Pak, boleh bicara dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba minum Eco Racing buat motor. Saya akan membuktikan bahwa pil ini adalah asli Eco Racing. Betul. Bukan pil KB. Betul. Ini akan saya minum ke manusia aja. Aman apalagi untuk kendaraan bermotor. Betul. Selamat menikmati. Boleh dilihatin Pak? Aman Pak ya? Aman. Luar biasa. Jadi kesan untuk tim Eco Racing seperti apa Pak? Masya Allah, enak rasanya. Adem Pak, adem. Semriwing. Wah, luar biasa. Mantap. Oke, terima kasih Pak Adnin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adem Pak, adem. Semriwing. Wah, luar biasa. Mantap. Oke, terima kasih Pak Adnin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rupanya si Bapak ini meminum pil ini nggak jauh beda sama video sebelumnya. Setelah dia minum dan dia bilang, semriwing. Dan kita nggak tahu apakah kelanjutan si bapak ini gimana nasibnya setelah meminum pil ini. Apakah lambung dia aman? Apakah dia cuma makan makanan sedikit udah kenyang? Apa gimana? Nggak tahu. Dan ini kita nggak tahu gunanya apa kok sampai meminum pil ini sedemikian rupa untuk menarik minat orang bergabung dan membeli. Nggak tahu kok sampai rela meminum pil yang belum jelas apakah benar-benar berbahaya atau nggak bagi tubuh manusia. Ya, sudah kalian guys yang menilainya seperti apa. Apakah ini benar-benar aman atau nggak? Dan buat kalian yang apoteker, mungkin kalian bisa jelaskan di bawah apakah ini benar-benar aman atau nggak untuk diminum oleh manusia. Oke guys, cukupin aja video kali ini. Sampai jumpa di next video dan assalamualaikum. Bye-bye.